Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najdi bin Harun dari kelas DE5A, nombor metrik 03DE18F1028, nama penyelia Puan Zailawati binti Abang Kecik. Tajuk projek saya Wind Turbine Anemometer. Yang ni isi kandungan ada 1 hingga 14 kandungan. Okey, pengenalan. Kincir angin adalah mesin yang menukar kuasa angin kepada tenaga putaran melalui bilah yang dikenali sebagai layar kincir angin atau kipas. Kincir angin juga ada kelebihan. Contoh kelebihan turbine angin adalah merupakan tenaga yang boleh diperbaharui dan ia tidak akan menyebabkan pencemaran. Anemometer adalah untuk mengukur kecepatan angin. Tujuan objektif produk. First, dapat menyimpan tenaga elektrik apabila bekalan elektrik terputus. Seterusnya, membandingkan penyimpanan dalam penggunaan kincir angin dan bekalan kuasa sedia ada. Membangunkan model kincir angin berasaskan teknologi hijau. Ciri-ciri utama dan ciri khas produk yang berbeza dari yang lain. Ia terhad kepada pengguna di setiap kawasan, mendapatkan reka bentuk yang sesuai dengan keadaan angin di pantai timur Semenanjung Malaysia dan menganalisa efisiensi penggunaan sebagai bekalan alternatif. Okey, yang ni save produk saya. Tinggi 11 inci, panjang 18 inci, lebar 13 inci. Yang ni kualiti material yang digunakan untuk membina model produk. First, saya guna Arduino Uno, motor DC, bilah kipas, jumper wire, LED, anemometer, bateri 12 volt, generator, pipe PVC dan LCD which I2C. Yang ni gambar rajah blok. Ada input, proses dengan output lah. Yang ni gambar rajah lita. Yang ni flowchart saya. Okey, elemen keselamatan model produk. Saya menggunakan pipe PVC untuk kekuatan struktur. Proses binaan yang ringan, ringkas dan mudah. Faktor pemasangan dan penyenggaraan mudah serta ringan. Wayar terlindung di dalam pipe untuk faktor keselamatan yang lebih selamat. Untuk instruction manual, pamphlet penggunaan. Bateri disambungkan ke motor DC 12 volt. Power bank dan kabel disambungkan ke Arduino. Anemometer berpusing dan menghasilkan nilai RPM di paparan LCD. Generator juga akan berpusing dan menghasilkan tenaga elektrik. LED akan menyala kerana generator menghasilkan tenaga elektrik. Okey, yang ni coding saya. Yang next, demonstrasi penggunaan projek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama projek saya Wind Turbine Anemometer. Komponen yang saya pakai pipe PVC untuk buat body. Lepas tu bateri untuk supply bagi motor 12 volt. Motor ni saya pakai motor DC 12 volt. Lepas tu saya pakai generator. Generator 12 volt. Lepas tu LED untuk sambungan generator ya. Lepas tu saya pakai anemometer untuk mengukur kelajuan angin. Next saya pakai Arduino Uno LCD dengan power bank. Saya akan tunjukkan fungsi produk saya. Bateri untuk hidupkan motor DC 12 volt bagi angin dekat generator dengan anemometer ni. Lepas tu bila generator pusing, dia akan generate current, lampu akan menyala. Lepas tu anemometer dia untuk mengukur kelajuan angin. Ok, kita tengok lah kelajuan angin dah. Ok. Ok, next. Yang ni milestone projek saya Jun 2020.
Dan kesimpulan, setiap projek akan mempunyai kaedah yang berbeza yang digunakan untuk membuat projek yang berjaya dan berfungsi dengan baik. Melakukan penyelidikan melalui beberapa sumber seperti buku, internet dan sebagainya. Fungsi dan operasi detail adalah sangat penting untuk dianalisis. Dengan langkah-langkah dan kaedah yang sesuai, projek boleh berjaya dan akan membuat keputusan yang baik. Sekian, terima kasih.